Anda kembali di Indonesia Morning Show dan kita akan bicarakan mengenai seni dari Indonesia yang sangat-sangat bagus. Tapi saya penasaran nih, rekan saya sebenarnya udah pernah lihat belum? Kamu udah pernah lihat wayang belum? Oh sudah, itu believe or not ya. Jadi ketika itu waktu SD, ada di sekitar rumah tuh udah pertunjukan wayang. Kan namanya bocah kan suka main-main aja gitu. Tapi waktu di Bali dulu. Jadi sekali duduk nonton wayang, entah kenapa tuh nonton sampai habis. Beneran apa ya, terpaku gitu? Terpaku gitu. Nah itu kayaknya ada suatu apa ya, daya tarik tersendiri untuk nonton wayang. Bener sih, karena wayang kulit ini adalah salah satu kesenian paling khas itu di Indonesia. Betul. Jadi kalau bicara mengenai wayang kulit di salah satu sudut Kabupaten Bantul, ini ada sebuah daerah yang menjadi sentra kerajinan dari Tatah Sungging. Jadi tidak hanya wayang kulit, kini aneka barang seni ini diproduksi dengan kreatif. Kulit kerbau dan juga kulit sapi ini merupakan bahan baku untuk produksi kerajinan kulit Tatah Sungging. Nantinya setelah diproses demikian rupa, akan berubah menjadi barang seni bernilai jual tinggi. Tatah berarti memahat atau membuat pola secara berulang. Sedangkan sungging artinya mewarnai. Kesenian inilah yang terkenal di Dusun Pucung, Desa Wukirsari, Kabupaten Bantul. Seni menatah dan menyungging dalam suatu media, yaitu kulit. Di Wukirsari, sekitar 80% warganya berprofesi sebagai perajin kulit Tatah Sungging. Tradisi ini telah ada sejak tahun 1917. Saat itu, kepala Dusun Pucung yang bekerja di keraton untuk merawat wayang-wayang raja mulai tertarik membuat wayang sendiri. Ia pun meminta bantuan dari para tetangganya. Ternyata kerajinan yang mereka hasilkan menarik minat para pelanggan. Akhirnya masyarakat setempat pun terdorong untuk mendalami kesenian Tatah Sungging dan masih berlangsung hingga sekarang. Salah satu perajin yang telah lama mengelola usaha Tatah Sungging adalah Hadi Prabowo. Sudah 26 tahun ia menggeluti seni warisan ini. Proses panjang dilakukannya untuk menghasilkan sebuah karya. Untuk itu, ia dibantu oleh beberapa perajin lainnya. Kulit kerbau atau kulit sapi yang masih mentah harus direndam selama 1 hari agar lunak. Selesai direndam, kulit direntangkan dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Kulit yang sudah kering pun dikerok untuk menghilangkan bulu-bulu dan daging yang masih melekat. Proses ini dilakukan berkali-kali hingga kulit siap dibentuk pola. Proses selanjutnya adalah penatahan atau pemahatan. Umumnya, proses tatah yang paling sulit adalah membentuk tokoh pewayangan. Mengerjakan bagian ini butuh waktu yang cukup lama. Saya kira kalau mahatnya, natahnya itu mungkin bisa dipelajari, tapi kalau ini membentuk wajah, ya, wondonya itu misalnya biar agak galak sedikit, ya kan? Jadi apa itu tokoh antagonis atau apa yang itu yang antagonis yang pokoknya yang ini wajah yang alim dan ini wajah yang agak kasar itu memang ada adanya sendiri. Misi Bu lagi ngewarnain ya Bu. Kulit yang sudah ditatah kemudian diwarnai dengan zat pewarna sintetis. Jadi ini merupakan proses pewarnaan wayang. Awalnya warna dasarnya itu warna putih, lalu diwarnai dengan kreasi sendiri dan juga harus sesuai dengan tokoh wayangnya itu. Proses penyempurnaan tinggal selangkah lagi. Kini wayang diberi penyangga yang terbuat dari tanduk kerbau. Dulu produk Tatah Sungging hanya berupa wayang kulit. Namun sekarang berbagai produk lainnya juga turut diproduksi seiring permintaan pasar. Ada gantungan kunci, kipas, kap lampu, dan masih banyak lagi. Peminat produksi kerajinan milik Hadi sudah tersebar di pelosok negeri.
Kebanyakan pembeli memesan souvenir untuk acara pernikahan, seperti gantungan kunci atau kipas yang harganya berkisar antara belasan ribu rupiah saja. Sedangkan produk wayang kulit dibanderol dari harga 100 ribu hingga jutaan rupiah, tergantung ukuran dan tingkat kerumitannya. Ada kalanya masalah datang sehingga mengganggu proses produksi. Misalnya, harga bahan baku kulit yang semakin melambung tinggi. Namun hal tersebut tak menyurutkan langkah Hadi untuk tetap menjaga nilai-nilai budaya dan tradisi. Tak hanya untuk mencari nafkah, para perajin di Desa Ukirsari ini ternyata juga mempunyai peran penting dalam mempertahankan warisan leluhur sebagai identitas bangsa. Jadi selain mengangkat perekonomian warga sekitar, kerajinan Tapas Sungging ini juga menarik minat dari para wisatawan. Daerah ini sedang berkembang menjadi daerah wisata bagi para wisatawan yang ingin mempelajari tentang kerajinan Tapas Sungging. Dari Aurora, Bambang Adijatmiko melaporkan untuk NET.